Kapal tanker minyak Andromeda Star diserang Houthi Yaman pada Jumat, 26 April 2024. Saat melintas di Laut Merah, kapal milik Inggris itu mendadak dihujani dengan 3 drone Houthi. Akibatnya kapal mengalami kerusakan dan terombang-ambing di Laut Merah. Dilansir dari ND Jerusalem Post, hal itu diungkapkan oleh pasukan Houthi Yaman pada Sabtu, 27 April 2024. Dalam pernyataannya, Houthi mengaku bahwa pasukannya sukses menembakkan rudal ke kapal tanker minyak Andromeda Star di Laut Merah. Houthi pun mengaku bahwa serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Hal itu juga dibenarkan oleh militer Amerika Serikat. Menurut militer AS, 3 rudal balistik anti kapal milik Houthi mengenai kapal Inggris. Sementara nahkoda kapal tersebut mengatakan bahwa imbas serangan 3 drone Houthi itu menyebabkan kerusakan. Namun ia tidak membeberkan soal nasib awak kapal Andromeda Star seusai serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.